CH-53 Super Stallion adalah helikopter angkut berat bermesin 3 yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, Sikorsky Aircraft, yang sekarang menjadi bagian dari Lockheed Martin. Ini merupakan versi perbaikan dari helikopter CH-53 Sea Stallion yang lebih tua. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai CH-53 Super Stallion. CH-53 Super Stallion adalah helikopter angkut berat dengan 3 mesin turboshaft. Panjangnya mencapai sekitar 30 meter dan berat lepas landas maksimumnya dapat mencapai lebih dari 33.000 kg. Helikopter ini memiliki kemampuan mengangkut beban yang berat dan berbagai muatan. Dirancang untuk tugas angkut berat, CH-53 Super Stallion digunakan untuk mengangkut pasukan, persediaan, dan peralatan berat ke wilayah perang atau lokasi lain yang sulit diakses. Helikopter ini juga digunakan dalam misi pencarian dan penyelamatan. CH-53 Stallion dapat mengangkut hingga 55 tentara, atau sekitar 14 ton muatan dalam misi angkut berat. Kemampuannya untuk mengangkut peralatan berat, seperti kendaraan lapis baja atau artileri, membuatnya berharga dalam operasi militer. CH-53 Super Stallion dirancang untuk pendaratan dan lepas landas vertikal dari kapal induk. Ini memungkinkannya digunakan dalam operasi amfibi dan mendukung pasukan marin. Ada beberapa varian CH-53 Super Stallion, termasuk MH-53 AC Dragon yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk misi pengembangan ranjau dan operasi pencarian dan penyelamatan di laut. CH-53 Super Stallion dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan teknologi navigasi modern untuk mendukung operasi yang aman dan efisien. Helikopter ini dapat dilengkapi dengan senjata pintar dan sistem pertahanan diri untuk melindungi diri dari ancaman musuh selama operasi. CH-53 Super Stallion digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan juga diekspor ke beberapa negara sekutu. Meskipun telah digantikan oleh helikopter CH-53K King Stallion yang lebih canggih, CH-53 Super Stallion masih berperan penting dalam kapasitas angkut berat. CH-53 Super Stallion telah membuktikan dirinya sebagai salah satu helikopter angkut berat terkemuka di dunia dengan kemampuan yang tangguh dan andal. Meskipun sebagian telah digantikan oleh model baru, helikopter ini terus memberikan kontribusi penting dalam mendukung operasi militer dan kemanusiaan.